Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia. Bersama Detik Indonesia sebagai salah satu media pilihan membaca dunia. Lebaran kali ini kita masih dibatasi bersilaturahim karena pandemi COVID-19 masih menjadi problematika kehidupan kita semua. Ini adalah salah satu bagian dari refleksi kehidupan kita sebagai umat beragama, berbangsa, dan bernegara. Namun walaupun jauh dari daratan dan pulau, akan tetapi kita tetap bersilaturahmi lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni media digital. Saya, atas nama Mulyansa Abdurrahman, CEO MD Group dan keluarga besar media Detik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.